Oke, udah pergi langsung abu ya. Mas banget lah. Orang membantu, membantu. Okay. Coba-coba. Abu ya. Shock RC is ready. UAV recon ready for deployment. Oh, mau bacok lagi dia mah bro. Sudah gila kali. Shock RC. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, bro? Apa kabar, bro? Oke, okay, bro, ya, apa kabar, bro? Kalian di rumah baik-baik aja kan ya? Oke, okay, bro, ya. Jadi kali ini Oce bakal mau bahas lagi nih PDW nih, bro, ya. Oke, okay? PDW yang sudah Oce tinggalin nih, bro, ya. Oce udah lama banget enggak bagi PDW dan Oce kali ini bakal Oce coba lagi ya, bro, ya. Oke. Okay? Dan Oce udah ulik-ulik lagi gunsmith-nya ya dari kemarin sebelum record video ini. Oce udah ulik-ulik lagi dan lumayan dapat sih, ya, tapi kan banyak yang nanya tuh ya ma bro ya, kenapa Oce nggak pakai PDW lagi ya? Banyak alasannya ma bro ya. Kalau kalian mau tahu kenapa, karena PDW udah nggak seenak dulu lagi, ya itu udah pasti sih. Oke, makanya sekarang Oce tinggalin, tapi Oce mencoba untuk setia untuk kembali lagi ya ma bro ya. Oke. Dan Oce udah coba untuk apa ya, tes sama senjata lagi. Misalnya Oce kan suka banget buy one ya. Oce buy one sama teman Oce untuk tes gimana PDW ini sama bro ya. Dan Oce coba lawan PDW nya ke HG40, senjata yang meta sekarang itu ya sama bro ya. Oce cobain long range nya sih masih kalah. Nah itu yang membuat Oce pindah ya sama bro ya. Oce yang membuat Oce pindah ke senjata lainnya yang banyak yang enak sekarang ya, kayak Kiki, HG40 ya ma bro ya. Dan banyak juga, bukan Oce doang yang pindah dari yang dulunya user PDW ya ma bro ya. Banyak yang pindah ya, dan sekarang kebanyakan pakai Kiki dan HG40 kalau SMG nya. Dan Oce sekarang juga packingnya ya dua itu juga. Dan pokoknya gitu aja ma bro ya. Oce langsung aja nih ma bro, masih gunsmith ke kalian ya ma bro ya. Oke, oke, kita ke load out. Nah ini menurut Oce ini updatean yang terbaru ini lebih the best daripada yang sebelumnya ya ma bro ya. Oke, okay. Soal recoil juga lebih enak. Dan Oce ganti red dot sightnya ya. Kalau sebelumnya di video sebelumnya Oce pakai red dot sight yang keberapa tuh? Oce pakai red dot sight yang kedua apa yang ke-1 gitu ya. Nah sekarang Oce pakai klasik red dot sight yang lama ya. Menurut Oce itu lebih enak. Dan barrelnya Oce Oce pakai OC marksman ya ma bro ya. Di sini kita nambahin ADS bullet spray, terus damage range-nya lebih nambah lagi ya ma bro. Terus recoil stability juga, oke. Okay. Dan stoknya Oce pakai IKM light stock karena untuk menambah ya ADS lights ya apa? Ya ADS movement speed. Nah, itu penting banget juga ya ma bro ya. Dan yang lainnya sih Oce gedein movement mobility-nya aja ma bro ya. Kayak di OC laser ini Oce gedein ada speed sama bullet spread, terus sama rear gripnya juga pakai staple grip tape yang dimana gedein ada speed sama sprint to fire speed ya bro ya. Oce udah ulik-ulik ya, waktu itu udah pernah Oce coba pakai monolithic suppressor dan ternyata kalau pakai itu kecepatan ADS movementnya tuh lama ya ma bro ya. Terus pas nembak itu kayak kita nggak bisa kanan kiri ya. Ya padahal kalau user SMG itu penting banget ya ma bro, movement gitu pas nembak ya. Biar kita gak gampang tembak juga ma bro gitu ya ma bro. Oke, okay. Jadi kita langsung coba aja kali ini ma bro ya. Kita langsung coba ke ranked match. Oce mau main di domination, oke, okay? Kita langsung coba aja, let's go. Oke, okay, ma bro, Oce udah di dalam game nih. Jadi kita coba langsung aja nih ma bro ya, pake PDW 57. Oke, okay, semoga menang ya ma bro ya. Dua kali Oce, oke, okay? Domination. Ya Oce hai juga. Nah Oce kita tinggal yang ini deh. Oke, mantap. Oh bisa ada yang pake ke Eche mau gue. Kedua taruh Oce. Oke, mabru ya. Oce jaga bagian bawah deh ya. Nanti Oce mau kasih dulu ini. Oh,
tarik lagi mah bro. Changing mag. Ya. Coba kesini mah bro ya. We're capturing Bravo. Captured B. Target in sight. Gimana lagi ucap nggak tahu nih musuhnya nih bro. Nice, enak kan? PDW-nya masih enak sih, Mabru ya. We've taken the lead. Using C. We captured A. Oke, gimana musuhnya? Friendly shock RC is coming. Nice banget, Mabru ya. PDW-nya aja pakai ini dulu biar pelurunya nggak habis. Reloading. Friendly shock RC has been destroyed. Okay. Enemy contact. Oh, switch mau di pisau mah bro. Oke lah kalau begitu. Oh, musuhnya di sebelah sana. Gak coba kapin ya mah bro. Ya. All positions locked down. Hold your positions. Oh, losing alpha. Seru kali ini. We lost A. Keep on them. We're winning this one. Need backup. Changing mag. Oke, mabur. Oce tarik lagi mabur. Peluru Oce tinggal 41 BTW ya. We're almost there. Keep it up. Targets in sight. No! Ocha mau nuk tuh padahal mah bro, aduh malah di shotgun dong. Tapi nggak apa-apa lah ya. BT mana ya? Ini ya. Nah, masih enak sih ya. Termasuk masih enak ya mah bro. Oke, kalian bisa bedain. Tapi yang menurut Ocha nggak enak ketika kalian melawan yang apa ya? Skill-skillnya menurut Ocha di setara sama Ocha gitu ya. Misalnya untuk melawan anak DG e-sport, nah gitu ya, kelas-kelas atas, turnamen gitu, pro player, pro playernya, nah itu susah banget mah bro ya. Kalau misalnya kita masih di Ocha masih stay pakai PDW, sangat beresiko. Oke, BTW reloading, cover me. Gimana musuhnya? Sayang banget ulti Ocha nih. Wah. Wah bro. I'm down. Need backup. BTW ulti Ocha gak kepake sama sekali. Keren. Udah lah, gak apa-apa. Enemy taking B. Enemy taking B. We captured A. Wah. Ini dia Gravity Specs awesome. Aduh, dilompatin mah bro. Sekarang banyak banget orang pakai Gravity Specs. Target in sight. Mantap ya. Oke, lagi pada multi sekarang. Ini nggak boleh terlalu barbar. Banget tarik dulu mah bro, karena bahaya sekali kalau tidak banget mah bro. Enemy in sight. Yo, PDW, PDW. Kita kasih tahu mah bro. Wah, wow, Bravo nya. Wih, apa itu? Banggain apa? Mereka semua gitu. Yowis lah. Coba bro. Banget, tiga langsung rata. Keep fighting. Enemy shock RC is coming. Capture C. Nah, itu yang bisa nge-chat untuk bandel kali dulu. Be advised, hostile hunter killer drone inbound.
friendly Shock RC is coming. Wah, dilompatin, keren. Wow, mau lu. Oh, jangan lompatan terus ya, lompatan maut. BTW capek main mission lagi, asik. Bener masih enak-enak aja PD gue ya. Oh iya, iya. Main Domi apa Sandy ya, mabro ya. Nice banget, yuk. Capture cuy, kita main cepet aja cuy. Wow, ini after main mabro ya. Itu dia nyomong. Nice, tapi lumayan mati nggak apa-apa. Using Charlie. Yuk gasket. Enemy in sight. Oh. Sedikit rip M ya. Friendly airstrike incoming. Oke, kita akhirnya memenangkan game ini ya, mabro ya. Menurut kalian aja deh gimana ya. Terus pakai Gunsmith Ocha aja, mabro, gak apa-apa. Ini enak banget sih PDW dari Gunsmith Ocha ini. Dan yang sebenarnya Ocha yang gak suka tuh perubahan suara dari PDW-nya itu lah, mabro ya. Yang bikin Ocha mikir yang aneh-aneh ya, karena apa ya, suaranya tuh kayak mirip jadi mirip Razer Back gitu loh. Kayak berasa fire rate-nya kayak kurang gitu mah bro, menurut Ocha gitu. Oke, dan kini kita MVP ya mampu ya. Duh, mau main sekali lagi deh, yuk. Kita main gas lagi ya sekali lagi. Kurang puas nih pakai PDW ya, kan kita lagi bernostalgia lah PDW mah bro ya. Oke, let's go mah bro, kita coba lagi. Oke mah bro, apa kabar bro? Jadi kita kali ini mainnya di firing range mah bro ya. Asik nih. Domination. Gue noce mah bro, biar kita bisa menang. Sem. Let's go. Capture the objectives. Cuma ke kereta deh. Semoga selamat. Enemy taking Charlie. Harus selamat. Capturing Alpha. Salah. Kok di sini? Ada di injek ya. Oke, dapet di langsung mah bro ya. Mantap mah bro. Cover me, reloading. Jadi kita taruh treatment di sini. Nah, ayo saya temanku, capture temanku. Nice banget, Pak Bro. Friendly Shock RC is coming. UAV online. Enemy in sight. Mau bro, kita menuju deh. No, itu ninja lokal asem. Itu yang itu ya, yang ada YouTube itu ya. Dibantai sama ninja lokal cuy. Tukang bacok itu, hati-hati bro. Mas banget loh. Orang mau bacok ya. Coba. Nah, bro, ya. Shock RC is ready. UAV recon ready for deployment. Mau bacok lagi dia mah bro. Sudah gila kali. Shock RC has been destroyed. Lupa dia kalau nanti bacok bos. Targets in sight. UAV online. Changing mag. Mantap mah bro. Yuk mari kita. Enak juga nih attachment. Gak ada yang gak enak. Siapa yang mas mau gue? MSMC cuy. No. Udah tau mau no. Gangguin aja sih ninja. Gak apa-apa sih mau gue ya. Let's go. Ayo. Kita kembalikan contact with enemy. Wait. Tukang bacok ada. Tukang bacok. Wah.
Woi. Hati-hati mah bro ya, ada tukang bacok di sini, ninja lokal. Widi. Yo, ninja lokal yo. We're capturing C. Enemy taking Alpha. Friendly Shock RC is coming. UAV online. Enemy has Alpha. Capture Charlie. Harus main bermain agresif mah bro ya. Let's go bro. We captured B. Captured Alpha. UAV online. Friendly predator missile inbound. Yuk mah bro, yuk gas yuk. Friendly airstrike incoming. Losing Bravo. Call standby. Let's go, my bro. Enemy contact. Yes. Nice. We're capturing. Di mana musuhnya ya? Di mana kamu musuh? Bos, ada ninja lagi, my bro. Bahaya, man. Losing Alpha. Enemy Shock RC is coming. Advised, hostile hunter killer drone inbound. We lost A. Di mana dia? Alam, reloading. Losing Bravo. Okay, let's go. Tegas lagi mah bro. Sini kamu nak? UAV recon standing by. Repeat. UAV recon is standing by. UAV online. Let's UAV go, bro, online. Friendly Shock RC is ready. We're capturing A. Kok pada pindah-pindah sih semuanya? Pindah-pindah dong. Objective almost complete. Zarsul di rupanya. Oh, mau dibacok sama tuh ninja. Jangan coba-coba untuk bacok kamu nak. Ayo, lari kemana? Oke, mau bro. PDW ini sangat enak sepertinya. Oh, jamati mah bro. Oke, mah bro ya. Ini kalian boleh coba ini PDW, oke. Dan ini kayaknya match terakhir Rocha nih untuk mencoba PDW. Oke, cukup mah bro, ntar videonya kelamaan. Oke, mah bro, kita lihat siapa MVP-nya. Ternyata Ocha mah bro ya. Oke, mantep banget nih. Di sini mau konten senjata lain ya. Kayaknya Ocha, aduh, pakai PDW enggak ya? Ocha bingung nih mah bro. Menurut kalian gimana? Balik ke PDW apa enggak nih mah bro? Oke, menurut kalian gimana? Kalau menurut kalian balik, kalian langsung komen di kolom komentar. Balik, Bang. Gitu. Ini Ocha udah dapatin gun speed yang menurut Ocha enak soalnya mah bro ya. Long range enak, middle, short, wah enak semuanya mah bro, oke. Dan kalau kalian mau lihat lagi gun speed langsung aja ya, oke. Mundur videonya ke belakang ya, oke. Karena ini mau udah dulu, Ocha mau pahin mid, oke mah bro. And ya gitu aja mah bro. Makasih udah menonton. See you mah bro. Ciao. Yaudah semuanya. See you next.